Dah sampai dah, okey. Assalamualaikum semua. Saya Shiha Zikir. Yes, hari ini memang special sebab anda bersama saya dalam Rasa Minute Express Istimewa bersama Bestari. Okey, hari ini saya dekat sini. Saya bukan nak nyanyi je tau. Tapi saya nak ajak korang semua masak pasem bok. Bahan-bahan wajib yang memang korang kena ada adalah Bestari stok ayam. Yang kedua, ini dia Bestari campuran tepung ayam goreng rangup serbaguna asli. So now, jom kita mula. Bahan-bahannya memang senang je. Kita gunakan ini dia. Fish cake, tokwang. Kalau KL, kita kata tahu. Fish ball. Telur. Telur apa pastikan apa dah rebuih dulu. Ubi kentang yang dah pun direbuih. Lepas ni kita nak potong dulu. Ni kalau yang macam Shiha duk selalu masak, tu buat lagu ni je lah. Okey. Okey, sekarang ini masanya untuk kita nak buat tepung. Okey, apa yang bestnya pasal tepung ni adalah kita tak perlu ada garam dan juga telur. Dan bahan-bahan yang kita goreng ni pun nanti akan rangup lebih lama. Okey, so saya masukkan satu paket tepung. Lepas tu kita masukkan ayam. Ayam ni pun apa kena agak-agak lah nah. Tak ke senang apa? Tak payah nak beli telur, tak payah apa. So bila dah apa agak-agak dah ikut suka hati apa. Yang ni cara saya. Okey, now kita letak bahan-bahan kita ni kat dalam tepung ni. Ada. Tokwang, telur rebuih. Segok elok nak habang. So bila kita dah gue semua lagu ni, tibalah masanya untuk kita menggoreng. First, bubur sebab dia deep fried kan? Kita tunggu sehingga keemasan. Ada! Kita kalihkan dia. Segok apa segok. Kita boleh angkat dah. Tu dia warna dia tu. Baik, tibalah masanya untuk kita buat kuah pasem bok. So, kita dah panaskan kuali. Sebenarnya so, yang pertama sekali kita perlu masukkan oil. Okey. Gitu. Tapi sementara kita tunggu minyak panas ni, saya nak kongsi sikit kat semua penonton-penonton. Okey, Bestari stok ayam ni sebenarnya kita boleh guna juga untuk kita masak sayong. Habis tu kita nak buat nasi ayam, dia akan jadi lagi sedap. Bau dia pun lagi je. Nampak muka air macam mana? Dia akan jadi lagi macam best, alright? So, korang kena dapatkan sekarang juga dan rasa sendiri. Kita masukkan bahan yang kita dah blend tadi, alright? Bismillahirrahmanirrahim. Biar apa lagi dia pecah minyak sikit lagi ni, baru dah segok. Punyalah segok, kami punya kuah dah pecah minyak. Nampak ni? Kita boleh masukkan ni, kita punya ubi keledek kita ni. Kita boleh masuk tu, kita punya kacang. Okey, kita kacau dulu sampai sebati. Okey, macam biasalah sebab kita dah selalu sangat masak. Kita dah depan dia masuk air lah. Tunggu apa lagi? Okey, kita masukkan ayam. Kok? Masuk semua ke? Ha? Okey, sebab dah biasa kan? So, kita masuk je. Semua, okey? Lepas tu kita kena buat relax. Sebab benda ni akan mendidih sekejap. Kita tengoklah sukatan dia macam mana. Ini dia. Oh, Mak Han jatuh. Kita masukkan ayam asam jawa. Dia diam sikit. Lepas tu kita masukkan gula. Kuah ni dia kena manis sikit baru sedap. Kita masukkan gula merah ni. Masuk je semua. Garam kita masukkan sikit saja garam. Alright, sekarang ni jom kita masukkan bahan yang penting. Okey, ini dia. Tada! Bestari stok ayam. Kita masukkan sedikit saja, right? Kita kacau-kacau. Lepas tu kita kena biarkan sampai dia pekat. Ikut mana yang kita nak lah kepekatan dia tu. So, saya nak rasa sikit. Sedap yang amat. Wuih, tak sabar ni. Tak sabar nak bagi semua orang rasa ni sekejap lagi. Yes! Sekarang tibalah masa yang dinanti-nantikan. Di mana kita dah sampai di acara plating. Dia acara tau. Tapi sorry lah guys. Tadi I macam busy sikit. I tengah goreng cucuk udang tadi. So, kita letakkan cucuk udang ni kat tepi ni. Lepas tu masuk bahan-bahan tadi yang kita goreng tadi ni. Oh, cantik lah. Timun yang telah disagat. Ni baru dapat sembok. Ini. Takkan tak tahu. Ni sengkuang. Kat mana telur? Kat mana telur tu? Kita boleh buat main-main macam tu dengan family. Faham? Okey. So, tak lengkap lah kalau tak ada kuah itu tadi. Dah siap.
Yang paling last sekali adalah kita nak masukkan ini dia cili sebagai hiasan. Tada! Okey, dah pun siap. Ini dia pasem pok bestari ala-ala Syihazike. Korang semua kalau nak cuba, boleh. Tapi jangan lupa gunakan dua bahan ni, okey? Bestari stok ayam dan juga tepung ayam goreng Bestari. Yang paling penting, ingat produk Bestari. Okey, selamat cuba.